janji aja sama Allah. Allah, kalau saya diterima kerja di perusahaan ini, 100% gaji pertama saya persembahin buat Allah, wasilahnya anak-anak yatim RDE Kandang Embe yang setiap hari ngaminin hajat saya. Nanti Allah percepat. Janji aja, janji dalam hati. Cari kerja. Emang selama ini gimana? Sekarang terakhir kerja sih saya di tahun 2020, baru nganggur berapa bulan lah. Sekarang pengen apa? Cari kerja lagi gitu. Ya udah, kalau di sini ada ilmunya. Kalau kita pengen nyari kerja gampang buat anak laki, kalau dia mamahnya nasehatin nggak jawab, itu pasti. Kalau ada mamahnya, kalau mamahnya lagi sibuk apa, uplak, kamu langsung action itu. Nah, yang ketiga, sebelum azan subuh, kamu udah harus duduk di masjid kalau muslim. Kalau non muslim ada lagi aturan mainnya. Jadi sebelum azan subuh, kamu udah harus duduk di masjid. Entah kalau diterima kerja, udah nggak usah ke masjid lagi, ya. Langsung. Oh, jangan. Kira-kira dia apa? Kira-kira udahan. Ada lagi? Iya, jadi kamu deketin ke Tuhan tuh pas azan subuh. Jadi sebelum azan subuh udah duduk di masjid. Habis azan kamu langsung sholat 2 rakaat. Karena ayatnya di Al-Quran tuh, ayatnya hadisnya tuh gini, 2 rakaat sebelum sholat subuh pahalanya dunia dan seisinya. Betul? Betul. Nah, udah lu tinggal praktek. Jadi ntar lu mirip lu. So kalau duit lu banyak, cewek ngintilin ke lu. Tapi kalau duitnya gak banyak, aduh, hari gini duit. Ada lagi? Ada lagi? Ibu, sini Bu, pertanyaannya apa?